Hai, kenalin gue Rumi Nora. Biasa dipanggil Rumi, dan gue punya kelebihan. Kali ini, gue mimpiin seseorang yang baru aja pindahan. Raffi, Lan, lu lagi beresin ini nih, beresin jordin. Tapi Raffi, lu gak harus repot-repot buat beresin semua. Iya lah, selalu aja kali, lagian nungguin lu lama. Yaudah, tunggu, gua mau ambil kardus di luar. Mending lu sini ikut bantuin gua. Ini berapa di sini? Padahal niatnya aku mau telepon lu nanti pas gua udah sampai di sini. Kan ini sih. Gua beresin. Ayo. Evi, tunggu ya, mau ambil minum dulu. Boleh. Kenapa belum gitu? Dinginin minumannya. Masih dingin. Ntar udah dingin gak enak. Lu gak bisa nih minuman kayak gitu. Lah, itu kan minuman favorit lo. Biasa beli sekerat juga. Gua minumnya darah. Hah? Tadi gua denger lu minum darah. Raff, bantuin gue lah. Raffi. Ya. Udah selesai lu beres-beresin. Udah. Gue mau cari angin dulu ya. Panggilan tak terjawab, Raffi. Halo Raff, tadi lu telepon gua. Nah, akhirnya lu hubungin gua. Sorry banget ya, gua kagak bisa kesana hari ini. Tadi subuh pas lu habis beres telepon gua, itu adik gua kecelakaan. Jadi gua kagak bisa nemuin lu sekarang, kagak bisa bantu-bantu, sorry banget. Ini aja gua baru beres dari musola. Gua sekarang mau ke kamar adik gua, mau nemenin adik gua. Kasihan dia sekarang ya, sorry banget lah. Ntar gua telepon lagi deh.